Okay, selamat pagi guys. Kita ketemu lagi ya di seputaran tol. Okay, akhirnya saya bisa makai kano ini lagi ya. Okay, kali ini saya mau casting ya, full casting di seputaran tol guys. Okay, saya mau cari-cari spot baru lagi ya, karena spot-spot yang lama itu sepertinya ikannya kurang terlalu potensial ya. Beda sama tahun-tahun lalu itu guys, dimana cuma satu spot aja bisa strike berkali-kali ya. Sekarang ya ikannya sepertinya tidak terlalu ramai seperti tahun lalu. Oke, semoga aja kali ini kita banyak strike ya. Ini saya berangkatnya sekitaran jam 7:30 guys, siang ya. Awalnya sih saya ragu-ragu ini mau berangkat atau tidak ya. Ya soalnya sih ini ya saya dapat waktu dikit aja, nanti saya mau ada acara soalnya guys. Oke, gimana keseruan kita mancing ini? Ikuti terus hanya di channel Gas Mancing Bali. Josh. Oke, kita ketemu di spot. Oke guys, jadi kita udah sampai di spot ya. Ini dia spotnya guys. Spotnya itu dangkal ya, kelihatan nggak dasarnya? Mungkin di kamera nggak kelihatan ya. Ini spotnya ini dangkal sekali guys. Itu di sana tuh udah ada yang drifting di sana. Sepertinya di selatan sana itu udah naik ikannya ya. Oke, kali ini saya coba di spot di sini ya. Spot baru nih guys. Ya, untuk yang nanyakan spot beli ini sebelah mana beli? Ini tol sebelah mana? Oke, untuk spotnya ini tol sebelah timur ya. Itu jalan tolnya guys. Itu dia. Tol sebelah timur ya. Jadinya kalau untuk posisi spotnya ini agak sulit saya bilang ya, apa nggak ada perhitungan apa ya, saya asal jangkar-jangkar aja ya. Semoga di sini ramai yang makan. Oke, untuk set tackle hari ini saya pakai yang biasa guys. Ini dia rod Yamaha Blank 72C2 ya. Ini PE-nya 0,3 sampai 0,6 ini guys. Dan reel-nya ini saya pakai Twin Power 2500S ya. Dan untuk PE atau main line saya pakai Galis 0,8 ya. Oke. Saya mau ngambil lure dulu. Ini dangkal. Oke, jadi saya pakai mini pop ya untuk di sini. Ini dia guys ya, waduh ini kelilit gini dia. Nyangkut kemana-mana ini guys ya. Oke, ini dia. Ini dia lurnya, saya pakai mini pop ya karena sportnya dangkal di sini. Semoga aja ada babon di sini ya. Dan untuk leadernya ini saya pakai yang 20 lb ya. Saya lupa ini leader apa namanya deh. Oke, kita pasang dulu. Oke, dah ready. Kita rapi-rapi dulu biar nggak menghalangi nih guys ya tasnya. Oke. Nah, cukup lah. Nah, terang cukup. Semoga ada strike di sini ya. Lingkaran pertama. Lemparan, yuk. Gas. Semoga ada di sini, guys. Kalau tidak ada, mungkin kita agak kedepanan dikit ya. Kita mau cari gini ya, apa namanya? Di depan sana itu ada loloan soalnya guys ya, tapi kita coba-coba di sini dulu ya. Biasanya sih kalau saya main tuh sebelah sana ya, sebelah utara di sana guys, di sana itu biasanya saya main ya. Tapi saya coba kali ini bermain di selatannya ya, sambil mencoba titik baru ini guys sebenarnya ya, karena di spot-spot lama itu ikannya gini ya, udah jarang makan guys. Saya nggak ngerti juga ya, entah apa gini ya nih berpengaruh ini. Oke, kita tunggu aja, semoga ada strike di sini. Thank you.
tumen-tumenan casting ini guys ya. Biasanya saya cuma mandas saja di Tanjung Benoa itu. Spotnya memang luar biasa ya, untuk spot di Tanjung Benoa itu banyak sekali sebenarnya potensi di sana guys, cuma saya tidak terlalu paham juga ya, untuk spot-spot di sana tuh entah ikannya kapan makan, ikan apa aja yang ada di sana tuh saya tidak terlalu tahu juga ya, di Tanjung Benoa. Kita tunggu aja, semoga ada sambaran. Oke, strike guys. Tapi saya ini ya ganti lure ke minnow nih guys. Aduh, jangan tali jangkar dong, jangan tali jangkar. Lumayan nih size nya guys. Kameranya nggak saya hidupin loh ya, soalnya tadi itu lama sekali makan guys, jadinya ini saya baru ganti dengan minnow, akhirnya baru ada gini ya sambaran ya. Waduh, ini dia nggak mau gini guys, nggak mau nyerah dia. Masih dia tuh dia ikannya guys, sudah di permukaan sih, cuma dia nggak mau nyerah loh. Ini dah guys ya, strike pertama ya. Aduh, ada plastik. Oke, saya giring. Size-nya sih nggak terlalu besar ya, palingan berapa jarian. Mantap guys. Oke, ini dia. Stop. Ini dah guys, strike pertama ya. Nggak terlalu besar sih, palingan berapa jarian ya, 7 jarian guys. Terlalu besar ya. Tidak guys ya, strike pertama. Jos ya, dengan lure ini guys yang warna putih ini ya. Oke, kita cari lagi, semoga masih ada teman-temannya ini. Jos. Oke guys, jadi saya nyoba drifting ya, saya mainnya di pinggir banget nih, ini hutan mangrove dan di sebelah sana Hotel Peninsula ya, saya main di pinggir banget ini ya. Semoga aja ada tarikan di sini ya. Saya nyoba-nyoba aja spot-spot di sini-sini. Siapa tahu ada ikan yang bergigi tajam di sini lah. Depan sana juga ada menara itu guys. Itu ya. Nanti saya coba juga mau dekat-dekat sana ya. Kita coba main di menara sana. Oke, kita coba-coba di sini dulu. Saya sambil drifting ya. Spot di sini guys, semoga aja bagus di sini ya. Kita coba-coba dulu. Ya, kalau nggak ada, sekalian saya balik saja ya, soalnya ini juga dekat sama tempat saya naruh kano juga ini guys, spotnya ya, saya tinggal ke selatan aja nih. Saya dengar ada boiling loh di sebelah sana guys, kayak ada pokok-pokok gitu sepertinya di sebelah sana ya kemungkinan. Oke, kita coba di sini dulu. Lama-lama di sini guys, cuma sebentar aja ya. Kita coba-coba di sini. Oke. Soalnya di tengah udah nggak mau makan ya.
aja guys. Astaga, lu muncul lu guys. Ada lu, ada. Waduh. Muncul lu. Aduh, truk saya lu. Waduh, muncul guys. Aduh. Ada lu di sini. Sepertinya itu GT tuh guys. Baby GT ya. Siap. Ternyata ada lu penghuninya di sini. Oke. Aduh, drag saya loh. Saya nyetelnya terlalu kendor loh. Sial. Oke, semoga masih mau makan ya. Aduh, malahan saya buang-buang loh kesempatan itu. Jarang-jarang ya ada yang casting ke sini, ternyata ikannya ada guys. Aduh. Sampai dilariin gitu loh. Itu bukan barcode ya, itu GT tuh guys. Ya palingan size-nya kira-kira 5 sampai 7 jarian itu. Aduh, semoga masih mau dia ini. Ih, truk saya loh. Aduh. Oke guys, kita agak mendekat ke jembatan itu ya. Kita coba di sini. Semoga aja ada sambaran di sini guys. Anginnya sih agak kencang ya. Jadinya sepertinya kita cepat juga nih di bawah angin ini. Oke, barusan itu muncul loh guys. Semoga kali ini ada sambaran lagi ya. Oke guys, ini jadi drifting saya yang ketiga ya. Saya coba di sini guys, di pinggir-pinggiran patok-patok bambu ini ya. Ya, semoga aja ada ikannya di sini. Ya, kalau nggak ada ini drifting terakhir ya. Soalnya lumayan juga sih menguras tenaga guys. Ya, kalau nggak ada kita balik aja ya langsung. Mudah-mudahan ikannya sudah tak ada ya, atau mungkin nggak mau makan di sekitaran sini ya. Oke, kita coba-coba aja dulu. Semoga di sini ada ikannya ya. Di sini jarang-jarang sekali ada yang mancing guys. Sepertinya di sini tuh spot muduk bagus juga ya. Kalau mau mancing muduk sepertinya bagus juga di sini. Nah, di sini tuh sama sekali ya, warga lokal di sini nggak ada yang gini ya, terlalu mancing di sini ya. Cuma saya aja yang mancing di sini. Padahal ternyata ada loh ikannya. Ya, walaupun nggak naik, nggak apalah. Yang penting itu pembuktian ya, emang spot ini ada loh. Gini ya, baby GT-nya ya. Dapat sambaran lagi guys.
Oke guys, saya akhiri aja trip kali ini ya, sesuai janji saya tadi. Ini sudah siang guys, ini ikannya juga tidak ada nyambar lagi ya. Oke, ternyata spot di sini ya lumayan ya. Ternyata ada sambaran juga guys. Tadi sih strike tuh di sana loh, di sebelah, di pinggir sana itu. Oke, di sini jadi ikannya ada ya, cuma nggak terlalu ramai. Ya pembuktian aja sih ternyata spot ini karena nggak ada yang nyari, makanya ikannya mungkin mau ke pinggir ya. Lain kali saya akan coba lagi bermain di seputaran sini ya. Itu dia spotnya di sebelah sana ya. Ternyata ada juga ya tarikan di sekitar sini. Oke, jadi untuk hasil cuma ini aja guys. Naik ya. Ini dia yang size-nya 7 jarian ya. Guys. Size bakar-bakar ya di rumahnya. Oh, ini lihat tangan saya aja segini masih ada longgar ya. Sekitar 7 jarian ini guys. Oke, mungkin lain kali akan saya coba main di seputaran sini ya. Komen sih di sini, oh airnya besar ya, airnya udah pasang full, kalian baru main ke sini guys. Ya semoga aja setelah saya posting video ini tempat ini nggak viral ya. Soalnya gampang sekali nyarinya, tinggal kalian nyari menara itu dan drifting aja ya. Untuk hasil ya itu rezeki sendiri.